Desa Marosebo yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 648 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.000 jiwa. Desa ini merupakan salah satu desa bebas asap rokok di Provinsi Jambi. Setiap warga dilarang merokok di dalam ruangan, terutama di dalam rumah, fasilitas umum, dan ruangan kantor. Kami melihat dari masyarakat setiap rapat-rapat ada pertemuan itu asap rokok begitu banyak karena banyak yang merokok, jadi ruangan itu penuh dengan asap rokok. Sehingga kami berinisiatif untuk mengangkat kembali perdes asap rokok itu, sehingga terbitlah perdes nomor 3 2018 itu. Alhamdulillah sampai sekarang perdes itu sangat dipatuhi oleh masyarakat Desa Marosebo. Pemerintah desa memberi sanksi denda sebesar Rp100.000 serta sanksi sosial membersihkan pekarangan. Sanksi ini dituangkan dalam peraturan desa. Sementara itu, ibu-ibu rumah tangga juga merasa senang dengan adanya aturan larangan merokok di dalam rumah dan ruangan perkantoran desa. Ibu-ibu bisa menghirup udara segar dan anak-anak jauh dari asap rokok. Yo, alhamdulillah tidak masalah lah. Memang istilahnya itu kan memang bagus lah gitu ya. Kalau dilarang merokok, kita kan jaga kesehatan juga kan. Upaya ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kesehatan warga, terutama ibu hamil dan anak-anak. Dengan aturan ini, warga tidak lagi merokok di dalam rumah dan tempat umum lainnya. Cuma di Kompas TV Jambi.